saya Fatia, pelakon suara Boba Boy. Dan saya YK, pelakon suara Watak Feng. Watak paling popular dalam movie ini. Okay, jangan menyambut boleh tak? TA pula habis cakap lagi. Entahnya baru je nak kenalkan kuasa-kuasa Boba Boy. Dan saya Zubi, pelakon suara Gopal. Kawan baik Boba Boy yang mempunyai kuasa tukaran makanan. Tukaran kita! Yeay! Cukup. Hai, saya Alisha. Saya pelakon suara Yaya. Dan saya Ijin, pelakon suara Ying. Yaya ni mempunyai kuasa manipulasi graviti. Jadi, dia orang yang terkuat di antara kawan-kawan Bobo Boy. Tapi, personaliti dia seorang pelembut. Macam saya. Awas, Ying. Saya pun sama macam Ying, okey? Ying mempunyai kuasa manipulasi kelajuan dan boleh buat semua benda laju. Dan saya boleh cakap laju juga. Macam Ying juga. Mari merantau Bobo Boy V2. No spoiler, no recording. Jangan ada lewat. Mungkin ada kesat. Saya Nizam Abdul Razak, pelakon suara untuk Papa Zola. Sweet 17. Sebenarnya kalau saya pergi keluar, banyak orang tidak percaya saya sebenarnya pelakon suara untuk Papa Zola. Tetapi jangan kamu sangkakan Papa Zola tidak boleh membuatkan suara yang sebesar ini. Akulah Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Assalamualaikum, hai saya Fadli ataupun Bob, pelakon suara untuk Watak Retaka, pemilik asal kuasa elemental. Hai, saya Anas Abdul Aziz. Saya pelakon suara untuk Adudu, Grup, Toaba, Commander Kokoji dan Fajik Kumar. Hari ini kita akan jawab soalan-soalan untuk Bobo Boy Movie 2. Soalan yang pertama, Encik Nizam sebagai pelakon suara Papa Zola yang juga cikgu matematik, boleh tak ucapkan something kepada pelajar-pelajar di luar sana? Sudah tentulah boleh, wahai anak-anak muda. Sedia? Sedia, cikgu. Sebagai cikgu matematik, kamu saya kira-kira perlu terus belajar ilmu kira-kira. Hula! Soalan sebenarnya. Soalan ketiga. Kenapa Yaya dan Ying selalu kompetitif? Sejak dari zaman paleolitik lagi, mereka bersaing untuk dapat nombor satu. Aku pasti akan dapat nombor satu. Yelah tu! Nombor satu dari belakang! Bobo Boy suka makan pedas tak? Macam mie khas Korea. Suka, tapi jangan pedas sangat. Pedas! Pernah tak tersilap buat suara watak lain? Lalu? Aduh, selamatkanlah aku dari keadaan yang memalukan ni. Banyak sangat suara dalam kepala saya, so saya memang senang confused. Alisha reti masak tak? Ke sama je macam Yaya? Mestilah reti. Buat biskutlah, baru sedap. Di Bobo Boy Movie 2, Adudu pakai body armor baru, senjata baru dan lain-lain. Mana Adudu beli itu semua? Hei, takkan dia tak tahu. Kalau Encik Bos nak beli barang-barang baru, senjata baru, body armor baru, mana lagi? Bagogo Shop kan ada. Ha, apa khabar abang-abang akak-akak semua? Kita berjumpa lagi di Bagogo Shop! Nah, situlah. Mana lagi? Kita swipe je. Menang ke kalah, tu lain cerita. Apa yang Retaka akan buat kalau dapat kesemua kuasa elemental semula? Retaka ni dah tentu dia ni memang villain, jahat. So bila dia dapat benda ni, dah tentu dia nak jadi boss, king. Seseorang yang berkuasa dan menakluk semua, mungkin semua planet yang ada dekat-dekat apa-apa planet sekalipun. Sebab itulah dia tak puas hati bila Bobo Boy dapat kuasa tu. Bobo Boy budak kecil, ya? Retaka. Besar kot. Ku, Retaka. Datang untuk berjumpa dengan kau, Bobo Boy. Apakah kelainan Papa Zola dalam Bobo Boy Movie 2 ini? Kelainannya sudah tentulah ada, wahai anak muda. Kalau dulu Papa Zola berseorangan, kali ini Papa Zola akan membawa anak kebenaran yang bernama Pipi Zola. Ya, Pipi. Putih, intan, payung, indah, Zola. Boleh tak nyanyi lagi sekali lagu tidur dalam episod Bahaya Bawa-bawa Api? Gopal nyanyi his version juga. Senang je! Tengok ni! Hey ho, tidurlah, tidurlah wahai anakku. Hey ho, tidurlah budak! Hari, tak tidur? Ha, aku tahu lagu ni juga. Tering! Bawa-bawa-bawa, pijen liao.
闭上眼睛快睡觉，睡得早身体好，宝宝 boy 是个好宝宝。Ah, dah tidur dah. Soalan yang menarik, ramai yang tak tahu ya. Okey, macam mana suara Papa Zola boleh menjerit macam suara perempuan? Oh, mudah sahaja. Mari sini, Papa kebenaran tunjukkan. Satu, dua, tiga. Itulah dia sebenarnya suara jeritan seperti perempuan itu bukanlah suara saya. Next, Ying suka ke tak buat kerja sekolah dengan laju? Suka? Kalau perlu berlaju, kenapa bawa lambat? Betul tak? Betul tak? Betul-betul. Apakah suka dan duka saat menjadi pelakon suara? Antara momen yang paling saya suka adalah masa kita jumpa dengan voice actor semua sekaligus. Kadang-kadang kita rekod ramai-ramai. Jadi bila rekod ramai dalam satu audio room tu, dia jadi sangat-sangat hype. Jadi yang lagi best masa kita buat road tour, masa gala premier, semua voice actor dah jarang jumpa sebab sebenarnya selalu kita tak rekod sama-sama. Jadi bila kita ada road tour sama-sama, bila kita jumpa, dia macam kawan-kawan lama lepak sama-sama. So dia seronok. Macam kita dah jadi best friend semua. BFF forever! Dah BFF forever pula kan? Suka saya ialah kacau Alisha dengan T.A. Duka? Duka? Kena jerit banyak. Tumbukan padu! Larian laju! Tengok, susah tau. Secara personal, saya untuk bawa watak retaka ni, seperti mana yang anda tahu, filem Boboiboy kedua ni ambil masa dalam masa setahun saja untuk kita atau kami siapkan. Watak retaka ni setiap kali saya rekod, balik suara flat tak ada. Asal rekod, balik suara lah. Tapi apapun saya puas hati, dapat sampai apa yang saya cuba sampaikan kepada penonton. Kuasa Elemental! Soalannya seterusnya. Boleh tak semua watak nyanyi lagu Fire dan Water? Pastu buat super edit dengan kad. Ni dari Anas Abdul Aziz. Ha ha ha! Ku percaya! Kawan saya ni Anas Abdul Aziz. Dia buat tanya soalan. Mana boleh macam ni? Habislah. Baik, saya cuba. I'm fire in the water. Kamu beri ku kuasa. I'm earth and I'm nature. Kamu membuat ku rasa. Nah, saya ni bukan penyanyi. Nyanyi tapi bila dalam bilik sepi orang cakap. Tolan terakhir. Tolan terakhir sedihnya. Bagi ucapan terakhir kepada penonton dalam suara masing-masing. Perhatian semua. Jangan lupa tonton Boboiboy Movie 2 di Power Gamer ini bermula 8 Ogos. Jangan lupa menonton Boboiboy Movie 2 berulang kali. Okey ada, Encik Bos ada, Lawak ada, Encik Proper ada. Jomlah kita tengok sama-sama. Wahai cikgu-cikgu, guru-guru, pensyarah-pensyarah, bawalah anak-anak murid kamu melihat, menonton Boboiboy Movie yang kedua untuk menonton kebenaran kini di Power Gam. Bila tengok Boboiboy Movie 2 nanti, jangan bagi tahu spoiler tau. Jangan lupa tonton Boboiboy Movie 2 di Power Gam sekarang. Jangan lupa tonton Boboiboy Movie 2 bersama kawan-kawan dan keluarga. Jangan lupa tonton Boboiboy Movie 2 di Power Gam. Jangan lupa saksikan Boboiboy Movie 2 ni beramai-ramai. Terbaik.